Selamat datang di Sentra Batik Pamekasan, Pak Presiden. Mungkin begitulah arti antusiasme para pedagang batik ketika Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono beserta rombongan mengunjungi pasar batik di Pamekasan. Penuh sesak, semua berebut menyalami. Presiden pun melayani sekian banyak tangan yang terulur. Mereka bersuka dan berterima kasih atas kunjungan Presiden. Bagi masyarakat Pamekasan, ini adalah bentuk kepedulian Presiden pada rakyat dan penghargaan atas hasil karya mereka. Terima kasih banyak untuk Bapak SBY dan Ibu Ani beserta seluruh jajaran rombongan yang menyertai telah berkenan mengunjungi kami rakyat kecil pengrajin batik di Pamekasan. Kami juga sangat menghargai beliau tidak hanya berkunjung tapi juga ikut membeli produk kami, bahkan mewawancarai kami apa yang sangat kami butuhkan. Kami hanya ingin diberi pelatihan beserta bantuan modal sehingga batik ini bisa terus terlestari. Iya, senang banget, Bang. Iya, senang banget. Semoga terangkat derajat batik itu di batik Madura, terutama batik Pamekasan. Batik Madura, khususnya Pamekasan, adalah salah satu batik terbaik di Indonesia. Selain karena sudah menjadi warisan turun-temurun, batik Pamekasan juga memiliki corak yang unik dan hampir setiap coraknya mengandung filosofi tertentu serta berani menampilkan paduan warna cerah yang menarik. Batik Pamekasan menjadi unik dibanding batik-batik kota lain karena Pamekasan ini sangat adaptif, sangat menerima unsur permintaan pasar, serta juga berani dalam membuat motif-motif baru, corak maupun warnanya. Setiap corak batik itu punya message, punya pesan dari si pencipta batik atau si pengrajin. Seperti halnya ketika orang menciptakan burung sejoli, itu diharapkan yang memakai, itu biasanya suami istri diharapkan langgeng. Presiden dan Ibu Negara pun terkesan dengan kekhasan dan keindahan batik Madura dan mendorong pengembangan industri batik di sentra batik Pamekasan ini dengan memberikan bantuan modal bagi para perajin batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dengan Ibu Ani, dengan para menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati senang sekali karena batiknya makin bagus. Amin. Ya, berkembang baik, coraknya, warnanya, dan sebagainya. Pemerintah akan terus mendorong agar batik ini terus berkembang, membawa rezeki. Dan sebagai rasa syukur saya, terima kasih saya akan bantu untuk koperasi untuk semuanya. 500 juta tolong digunakan dengan baik ya, untuk mengembangkan industri batik di sini. Supaya bisa dijual di kota-kota lain, bahkan ke luar negeri. Ya. Sampaikan salam saya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.